Ya, oke teman-teman, selamat bergabung kembali di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi permasalahan bunyi pada bagian kopel pada mobil Kijang Super. Pada mobil Kijang Super ini, di saat berjalan pada putaran rendah, pada bagian kopelnya sering terjadi bunyi klonteng. Nah, di situ terjadi bunyi begitu di saat putaran rendah. Ya, oke teman-teman, di sini mau kita lakukan pengecekan pada bagian join kopelnya. Di sini sudah kita cek ini dengan kita cara gerakan lengan kopelnya. Di sini sepertinya join kopelnya terjadi permasalahan. Ya, oke, ini kita putar-putar ini lengan kopelnya nih. Ini kedengaran bunyinya ini klonteng-klonteng. Nah, di sini join kopel ini sepertinya terjadi kerusakan. Ya, oke, di sini mau kita lepas dan kita turunkan lengan kopelnya dan mau kita lakukan pergantian join kopelnya. Oke, di sini lagi proses untuk pembongkarannya. Ya, oke, ini kopel sudah siap kita turunkan. Ya, ini kopel sudah turun dan di sini mau kita lakukan pembongkarannya dan pergantiannya. Oke ya teman-teman, untuk pembongkarannya ini kancingnya kalau untuk Kijang Super ini
berada di sebelah dalam ini kancing join couple-nya. Nah, ini kita lakukan pelepasan kancing join couple-nya terlebih dahulu. Ya, ini join couple sudah kita lepas dan di sini mau kita lakukan pergantian yang baru. Ya, di sini sudah kita siapkan ini dengan yang baru dan mau kita lakukan untuk pemasangannya. Sebelum kita lakukan pemasangannya, alangkah lebih baiknya di bagian klar-klarnya ini kita kasih gemuk rotari supaya terjadi banyak pelumasan.
Ya oke ya teman-teman, ini pemasangan join couple sudah selesai dan ini sudah kita siapkan untuk pemasangan di mobilnya. Ya oke teman-teman, ini proses pemasangan kopel pada mobilnya. Ya oke lah, begitulah cara mengatasi permasalahan pada bagian kopel mobil kijang yang bunyi saat putaran rendah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan serta tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.